Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Sore ini saya sedang berada di salah satu spot favorit saya di daerah Garut. Ini tepatnya di petak antara stasiun Leles dan stasiun Karangsari. Ini merupakan spot favorit saya, salah satunya yang ada di Kabupaten Garut ya. Soalnya banyak banget ini spot-spot favorit saya di Kabupaten Garut. Treknya, liukannya, nanjak turunnya, pokoknya suasananya aduh cantik banget ya, keren apa namanya dilihatnya gitu ya. Nah, ini salah satu trek spot favorit saya di sini. Tidak akan banyak yang akan saya tunggu di sini, yaitu kereta api Argo Wilis yang diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Mudah-mudahan nanti masih bisa jelas ya, belum gelap. Karena sekarang posisi kereta api Argo Wilis masih Cipendei menurut informasi. Nah, kalau ke arah sana itu mengarah ke arah stasiun Leles ya, yang trek di bawah jembatan sana. Nah, di situ itu mengarah ke stasiun Leles. Dan ini suasananya teman-teman, aduh sore ini nggak terlalu panas ya, mataharinya tertutup oleh awan, jadi alhamdulillah tidak terlalu panas di sini. Nah, ini suasananya teman-teman, suasana sekeliling di salah satu trek favorit saya di Garut nih, petak antara stasiun Leles dan stasiun Karangsari. Dikelilingi gunung-gunung ya, dan kebetulan di sini suasana sawahnya sudah panen ya. Sebagian sudah panen dan sebagian ada yang belum juga. Nah, itu kelihatan ya yang sudah panen dan belum. Cakep pokoknya di sini suasananya. Mudah-mudahan nanti saya bisa dapat untuk kereta api Argo Wilis ya. Oke teman-teman, kita terus videonya sampai selesai. Hunting di petak antara stasiun Leles dan stasiun Karangsari. Kita tunggu kereta api Argo Wilis melintas di sini. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Argo Wilis akan segera melintas di sini, di petak antara stasiun Karangsari dan stasiun Leles. Berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Oh, cakep ya teman-teman. Kereta api Argo Wilis meliuk di sini. Dan ada yang spesial teman-teman, wow. Ada yang spesial dari kereta api Argo Wilis nih.
kereta api Argo Wilis dengan livery kemerdekaan Republik Indonesia, membawa dua kereta panoramik ya, spesial sekali untuk kereta api Argo Wilis hari ini membawa dua kereta panoramik dari Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Keren sekali teman-teman momen hari ini. Terima kasih. Selamat jalan kereta api Argo Wilis, semoga lancar, selamat sampai tujuan di tujuan akhir stasiun Bandung ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa diambil untuk hunting kali ini di petak antara stasiun Leles dan stasiun Karangsari. Karena kalau nunggu kereta api Malabar, pasti malam ya nyampe sininya, jadi cukup Argo Wilis saja. Karena ada momen barusan ya, Argo Wilis membawa kereta panoramik, dua lagi ya kereta panoramiknya, momen sekali, momen spesial hari ini, sore ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkereta apian ya, khususnya di lintas Daup 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sofyan Channel. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.